Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini saya berada di kediaman saudara kita, Umari. Dan ini koleksinya yang di samping rumah ya. Ini rata-rata jenis gading oranye. Umur kurang lebih ini 3 tahun. Seperti ini, ada yang separuh pecah daun dan hampir full pecah daun, teman-teman. Dan ada juga yang ini di program untuk pot ceper. Dan ada juga yang sebagian udah media pot ceper. Ceper masih program pengerdilan daun, nyamain daun ya. Ini panjang masih teman-temannya. Unik bonggolnya. Dan ini sepertinya ada kembar dua. Tapi kayaknya ini buatan Umari ya. Dua bahan digabungin jadi satu. Dan ada juga ini yang diprogram sepertinya supaya lurus ke atas dan nanti bisa bonggolnya jadi unik, teman-teman. Dan ada juga ini kembar dua jenis gading susu atau gading kuning. Untuk bonggolnya nggak terlalu besar ya. Dan ini ada juga ada dua untuk jenis gading susu atau gading kuning kembar dua. Ini kebanyakan rata-rata gading oranye, teman-teman ya. Dan gading kuning atau gading susu. Nanti kita lihat ada yang daun super mini, teman-teman. Dan di sini juga ada albino gold, teman-teman. Ada 3 pot di sini albino gold. Ini penanaman mulai 1 Desember 2022, teman-teman. Albino gold. Daun segar. Kalau untuk albino ini ada yang mutung seperti ini biasanya terkena panas, teman-teman. Biasanya kalau mutung itu dari paling ujung daun. Tapi kalau kita meletakkan di tempat tidak terlalu panas, kemungkinan aman, teman-teman ya. Seperti ini tidak terlalu panas dari sini. Dan ada satu lagi, teman-teman. Kalau kita lihat dari serabut ini sepertinya dari jenis kelapa hijau sayur. Tapi
Tapi kalau menurut teman-teman ini kira-kira dari jenis kelapa hijau sayur atau gading oren atau gading susu, teman-teman. Bisa teman-teman komen di kolom komentar. Nah, ini kita ke depan, teman-teman ya. Kita lihat daun yang super mini untuk jenis gading kuning atau gading susu. Oke teman-teman, jadi ini di bagian depan teras rumah Om Ari. Ini ada satu pot isinya 3 bonsai kelapa jenis gading orange semua ya. Untuk ini yang salah satunya ada batoknya masih atau tempurungnya. Ini tempurungnya udah lepas, teman-teman ya. Dan ini udah lepas juga. Tapi untuk bonggol ini yang paling kecil yang tengah ya. Ini besar dan yang ini besar juga. Ini gading oranye juga, teman-teman. Dan ini ada bonggol jenis hijau sayur. Ini daun yang kecil-kecil, teman-teman ya. Untuk bonggol lumayan, kurang lebih ini ada 10 sampai 12 cm. Dan yang ini, teman-teman, yang paling kerdil daunnya, bisa teman-teman lihat ya. Ini ada kurang lebih kemungkinan 12 daun, teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 daun, teman-teman. Untuk bonggol ini panjang kurang lebih 20 cm ini. Dan ini orangnya yang punya koleksinya, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.